mengapa ia terus saja menghantuiku. Dan perempuan itu, aku merasa dia adalah kunci dari segala kekacauan yang terjadi di kota busuk ini. Ini kopinya. Terima kasih. Kamu sudah dengar kalau pembunuh itu masih berkeliaran? Iya. Sekarang semua orang ketakutan dan saling curiga. Perempuan-perempuan nggak ada yang berani pulang larut malam. Katanya sih pembunuhnya mengincar perempuan. Tapi kamu tahu apa pedulinya perempuan babi itu? Yang dipeduliin cuma duit. Tetap aja dia tutup larut malam. Dan pria yang ada di belakang sana, dia sedang menyelidiki pembunuhan itu. Sepertinya dia mencurigaiku. Tetapi siapa yang tidak saling curiga di sini? Terlebih jika Anda tinggal di kota ini, di sebuah kandang yang dipenuhi oleh orang-orang aneh. Kecuali dia. Mungkin dia adalah satu-satunya alasan bagi saya untuk tetap pulang. Kamu mau permen? Terima kasih. Aku tidak akan biarkan kamu dan Sejak keluar dari rumah ini. Tidak akan. Sampai kapan kamu nahan aku di sini? Sampai mati! Aku bekerja di sebuah tempat di mana orang-orang berpikir mereka bisa mencairkan masalah dan mimpi buruk mereka. Perempuan itu, aku bisa merasakan kehadirannya setiap hari. Bos, kayaknya ada yang aneh dengan anak itu, bos. Ini sih, bos. Lang. Lang. Perempuan.
perempuan itu. Aku bisa mencium wangi tubuhnya. Dalam mimpi pun dia mencoba menyampaikan sesuatu. Kamu harus membebaskannya. Katanya pembunuh itu masih berkeliaran di sini.